Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Dalam video kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 1 kurikulum Merdeka. Ini adalah bab pertama, bilangan sampai dengan 10. Sama dengan jumlah jari kita ya, 10. Nah, kita hitung jari kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jari kita ada 10. Nah, ini akan kita pelajari di sini. Untuk pembahasan yang komplit ya, bisa menggunakan playlist ini. Ini pengantarnya sudah Pak Ali berikan. Ini bab pertama akan kita kerjakan. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi ya, silakan dicek. Oke, kita akan bahas bilangan sampai dengan 10. Wow, ini banyak sekali binatang-binatang di sini dengan jumlahnya masing-masing. Mari kita cari binatang yang jumlahnya 1. Wah, ini ulat apa cacing? Kelihatannya sih dari bentuknya seperti cacing ya. Ya, sekaligus kita belajar bahasa Inggris ya. Cacing dalam bahasa Inggris itu worm. Jumlahnya berapa? 1. Tidak ada temannya. Ya, jumlahnya 1. Cacing, cacing. Ya, jumlahnya 1. Nah, bunga ini jumlahnya juga 1. Ini masih kuncup bunganya ya. Masih kuncup, jumlahnya 1. Ini juga jumlahnya 1. Kita cari yang lain yang jumlahnya 1. Wah, di sini kalau zebra ini lebih dari 1 ya rupanya. Nah, di sini fox atau rubah ya, jumlahnya 2. Ya. Yang satu mana ini? Wah, sudah tidak ada. Cuman cacing saja sama bunga ini. Dan ini pokok pohon ini ya, yang jumlahnya 1. Oke, kita lihat lagi. Sekarang kita cari yang jumlahnya 2. Kelinci atau rabbit, jumlahnya 3. Bukan 2. Yang jumlahnya 2, kameleon atau bunglon ini jumlahnya 3. Kita ini dia yang jumlahnya 2. Wow, apa ini? Tiger. Tiger. Atau macan atau harimau. Ya, macan atau harimau. Ya, jumlahnya 2. Cara nulisnya gini. Nah, harimau jumlahnya 2 seperti jari kali ini ya. Kalau cacing jumlahnya 1 ya, 1. Dalam bahasa Inggris apa? One. Tulisannya on, bacanya one. Nah, kalau ini jumlahnya ada 2 ya, this tiger ya, 2 atau 2 in English ya, 2 2. Nah, kemudian sekarang kita cari yang jumlahnya 3. Wah, ini yang jumlahnya 3. Apa ini? Kelinci ya, atau kelinci. Rabbit, kelinci, jumlahnya 3. 3. 3. 3. Dalam bahasa Inggris 3. Nah, kita lihat ada yang jumlah. Oh, ini kameleon. Ya, kameleon. Tulisannya kok
atau bunglon. Jumlahnya 3 juga. Ada enggak yang jumlahnya 4 ya? Kalau ini rubah jumlahnya 3 ya, 1, 2, 3. Fox atau rubah. Ini jumlahnya ada 3 juga ya. 1, 2, 3. Nah, kita lihat lagi. Nah, sudah habis ya. Hewan apa lagi yang ada di sini? Wah, kalau sudah habis, ini jiraf. Bukan jiraf ya, ini zebra. Mohon maaf. Ini 3 sebenarnya ya. Ini kelihatan kakinya saja. Di sini ada 1, 2, 3 zebra. Ada 3 juga. Katakan 3. Ya. Dalam bahasa Inggris 3 dibaca apa? 3. 3. 3. Nah. Kita lanjutkan lagi di sini. Wah, di sini banyak sekali hewan yang lain. Nah, ini dia. Hewan apa ini? Sama dengan ini ya. Ini kelihatannya zebranya 1. Ya, di sini zebra ada 1. Ya, zebra. Terus ada di sini burung hantu atau owl. Atau burung hantu. Ada lagunya. Matahari tenggelam, hari mulai malam. Terdengar burung hantu, suaranya merdu. Nah, itu burung hantu atau owl. Jumlahnya kita hitung ya. 1, 2. Burung hantu jumlahnya 2. 2 dalam bahasa Inggris apa? 2. 2. 2. Ya, jumlahnya 2. Dalam bahasa Inggris 2. Nah, di sini ada lagi yang satu jumlahnya kata ya, frog. Atau kata atau kodok. Sama saja. Di sini bisa dalam bahasa Inggris frog ya, bisa kata, bisa kodok. Jumlahnya 1. Tidak ada temannya. Kasihan, tidak ada temannya. Ya. Ini dia. Bunglon. Chameleon. Jumlah atau bunglon jumlahnya juga 2, sama dengan all burung hantu jumlahnya 2. Ini manusianya juga 2 by the way ya. Oke, apalagi hewan apa lagi yang ada di sini? Wah, sudah habis. Pohon atau tree jumlahnya 2 ya. Ini pohon ya, atau tree, pohonnya di bawah aja ya. Nah, pohon jumlahnya 2. Anak-anak atau child itu jumlahnya juga 2 di sini. Air terjun, waterfall, air terjun. Jumlahnya 1, bukan 2. Nah, kalau air terjun ini bukan hewan. Air terjun ini benda mati ya. Nah, bukan benda hidup. Nah, kita lihat tadi sudah kita hitung, ternyata jumlah rubah atau fox sama dengan jumlah kelinci, yaitu 3 ya. Jumlahnya kayak
dot merah ini kayak lingkaran merah satu ya, dua, tiga, sama ya. Ini juga satu, dua, tiga ya, satu, dua, tiga. Balok ini satu, dua, tiga, semuanya tiga. Jari Pak Ali ini juga tiga loh, satu, dua, tiga. Nah, mari kita tulis angka tiga. Caranya dari sini tarik garis sampai sini, tarik garis lagi sampai sini. Ya, variasinya boleh gini, boleh ya, seperti ini melengkung seperti ini, boleh, banyak variasinya ya. Semuanya tiga, in English tiga, three, bukan pohon ya. Saya tulis di mana ini, di sini ya, tiga atau three. One, two, three. Nah, kalau kursi ini jumlahnya two, ini jumlahnya dua. In English two, ya, atau dua. Satu, dua. Kalau pohon jumlahnya satu, ya, satu. Dalam bahasa Inggris tulisannya on, tapi bacanya one. Kita ulang, one, two, three. Dalam bahasa Indonesia satu, dua, tiga. Ada tiga. Kita lanjutkan. Sudah habis gambarnya. Nah, mencari kunci. Mana ini kunci? Apakah ini kunci? Bukan. That is not a key, that is an owl. Ini bukan kunci, ini adalah burung hantu. Kunci dalam bahasa Inggris adalah key. Dulani bilang key, kunci key. It is a key, apakah ini kunci? No. This is owl, ini adalah burung hantu. Apakah ini kunci? Bukan, itu bunglon. Bunglon itu bisa berubah warna, kadang coklat, kadang hijau. Kalau sedang di dahan seperti ini, sebentar dia akan berubah warna menjadi coklat walaupun sebelumnya hijau. Itulah kemampuan bunglon, punya kemampuan mimikri. Nah, apakah ini kunci? Bukan, ini kudanil. Hipo. Hipotalamus. Nah, kalau ini adalah kunci. Inilah kunci. Kalau ini wek 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 apa? Betul, bebek atau itik. Ini bebek dalam bahasa Inggris itu duck. Tapi ini bebeknya masih kecil ya, kita menyebutnya duckling. Nah, kalau ini bukan hewan, ini batu atau stone dalam bahasa Inggris. Atau batu, jumlahnya berapa? Satu. Ini batu jumlahnya satu. Sama-sama U-nya ya. Oke, kalau ini flamingo, burung flamingo. This is a bird atau burung. Ini namanya burung flamingo. Nah, warnanya cantik ya. Di sini ada bekicot atau snail atau bekicot ya, atau siput. Nah, siput. Nah, namanya macam-macam ya, tapi dalam bahasa Indonesia lebih sering disebut siput. Nah, snail jumlahnya berapa? Ada banyak. Satu, dua, tiga, empat,
Lima, ada lima. Kalau ini bird atau burung flamingo ada dua. Lo bentuknya kayak angka dua ya. Set, set, set. Nah, kalau ini dilanjutkan, set, lo jadi burung flamingo. Nah, ya ada dua. Kita lihat ada berapa banyak bebeknya. Bebek, bebek, bebek ada dua. Nah, kalau ini kuda Nil ada berapa? Kuda Nil ini ada satu. Ya, ada satu. Sama ekornya juga satu. Ya, kuda Nil ini satu. Nulis angka satu gini, set, set, gini ya. Oke. Nah, kuda Nil jumlahnya sama dengan kunci, sama dengan kotak ini. Jumlahnya satu, yang kita arsir cukup satu saja. Nah, seperti ini. Angka satu cukup garis ke bawah. Nah, atau kita ulang lagi. Nah, satu. Dalam bahasa Inggris, one. Ya. Kalau perahu ini ada berapa? Ada dua. Dalam bahasa Inggris, two. Kalau ini donat, apa ini donat apa ban ini? Ban ini ya, pelampung ini. Pelampung. Ini jumlahnya juga satu. Mobil jumlahnya berapa? Satu, dua, tiga. Jumlahnya adalah tiga. One, satu, two, dua, three, tiga. Nah, sekarang harimaunya ada dua, satu, dua. Burung flamingonya ada satu, dua. Baloknya ada satu, dua. Yang kita arsir dua. Ya, yang kita arsir dua. Kita tulis angka dua. Set. Jadi variasinya bisa gini, gini juga boleh. Nah, mana yang disuka silakan dipilih ya. Nah, kalau kita ngikuti di buku, set, set. Nah, gitu ya. Ada dua chicken, ada ayam ini tiga. Kalau ini satu babi dua. Babi dalam bahasa Inggris pig. Babi. Ya. Babi atau pig. Bisa menerikan suara babi, oing, 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 ya gitu ya, atau wah, itu juga suara babi. Nah, kalau ini adalah sapi atau lembu, sapi atau cow, ya di sini chicken atau ayam, ya. Ah, ayam betina hen, ayam jantan kok. Kalau ini ayam anak-anak chicken. Ini adalah jumlah berapa ini? Kita hitung ya. All how many? All are there. Ada berapa banyak burung itu di sana? Satu, dua, tiga, empat. Ada empat sama dengan jari ini. Satu, dua, tiga, empat. Ada empat. Bebeknya ada berapa? Satu, dua, tiga, empat juga. Ini ada satu, dua, tiga, empat juga. Jadi semuanya ada empat, yang kita arsir empat. Satu, arsir ya. Dua, tiga, empat. Membuat angka empat, tarik garis set, set, tarik garis set. Nah, ayo kita mulai. Set, 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 gitu ya. Angka 4. Tahunya ada berapa? Tofu. Ini tahu apa bukan? Ini tahu ya kelihatannya. Atau kalau buah, buah apa ini? Kalau ini watermelon atau semangka. Atau semangka. Kalau ini carrot.
atau wortel. Kalau ini kelihatannya potato ini. Atau kentang. Ya, kita hitung jumlahnya kentang berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada set, 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 5 kentang. Watermelon atau semangkanya ada 1, 2, nah ini 3. Baru ini yang 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4. Set, set, set. Gitu ya. 4. Nah, di sini kameleon. Jumlahnya berapa kita hitung ya? Bunglonnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Siputnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Yang kita arsir 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kita bikin 5 ya. Set, set, terus set. Nah, set, set, set. Nah, ini 5. Kita hitung how many lion. Ini adalah lion atau singa. Suaranya wow. Ini burung pelikan. Ya, pelikan. Nah, jumlahnya berapa ini? 1, 2, 3, 4. Kalau pelikan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, pelikan ini yang 5. Kalau ini jiraf atau jerapah. Jumlahnya kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini jumlahnya 6. Jari kita jumlahnya berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. In English, 1, 2, 3, 4, 5. We have 5 fingers. Kita punya 5 jari. Nah, ini 2. Ya, ini juga 2. Ini juga 2. Pulpennya ada 2. Nah. Oke, kita lanjutkan sini. Nah, ini adalah 2. Kalau ini 3, 1, 2, 3. Ya, di sini 1, 2, 3. Kalian bikin seperti ini ya, 3. Ya, bikin bintang yang jumlahnya 3. 1, 2, 3. Jumlahnya berapa? 3. Dalam bentuk kotak, 1, 2, 3. Kita bikin 2. Bikin buah apel. 1, 2, 3. Bikin 2 saja ya. Bikin 2. 2 dalam bentuk kotak. 1, 2. Bikin seperti ini ya, menyenangkan. Kalau ini, wah, kita akan mencocokkan di sini satu yang jumlahnya satu itu apa? Helikopter. Yang jumlahnya ikan paus atau whale, ini jumlahnya 2. Loh, iya, dinosaurus juga 1. Ya. Kemudian sekarang yang 3. Wah, mobil ini jumlahnya 3. 1 2 3. Yang jumlahnya ini yang jumlahnya 2 ada lagi. Ini dipasangkan ke sini. Ya, di sini 2. Ice cream ada berapa? 1 2 3. Wah, ini pasangannya ke sini. Nah, kok kelihatannya gini aja. Nah, ini ya. 3. Kalau 4 set 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 gini. 1 2 3 4. Oh, kebanyakan itu 5 itu. Bukan 4. Nah, ini yang 4. Anjing, dog. Anjing. Atau anjing anak-anak itu puppy. Ya.
Di sini, nah di sini 4. Set, di sini. Mana lagi yang 4? Burger. Nah, 4. Sekarang yang terakhir 5. Ya, atau bikin angka 5-nya kalau di buku set, set terus ekornya set. Nah, gitu ya. Ini 5, bola juga 5. Bom, bola. Wallet, dompet. Oke. Ini dalam bahasa Inggris ball. Ball atau bola. Wallet ini dompet. Ya. Jumlahnya 5. Kucing atau cat. Ya, kucing. Ini jumlahnya berapa dalam bahasa Inggris ya? 1 2 3. Ada 3. Dalam bahasa Indonesia 1 2 3. Angka 3-nya kok jelek ya? biar bagus. Gajah, elephant. Atau gajah. Jumlahnya 1. Dalam bahasa Inggris 1 apa? 1. Nah, di sini ada bird. Jumlahnya 1, kita arsir 1. Jumlahnya 1. Kita tulis 1. Di sini 2, kita arsir 2. Jumlahnya berapa? 2. Di sini jumlahnya 3, kita arsir 3. Kita tulis 3 di sini. Di sini 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4. Kita arsir 1, 2, 3, 4. Kita tulis angka 4. Kalau ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 5. Kita arsir 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ya. Ayo sekarang kita hitung. Apel ada berapa? 1. 2. Ada 2 apel. Bolanya waduh banyak sekali. Yang dalam keranjang ada 1 2 3 4, yang di luar ada 1. Semuanya ada 5. 1 2 3 4 5. Ada 5. 5. Nah, kalau pulpen atau pensil ini ada 1 2 3 4. Oh, ada 4. Nah. Oke. Melengkapi labirin ini yang jumlahnya kita hitung masing-masing ya. Di sini ada beruang, ini kelihatannya beruang atau bear. Beruang. Jumlahnya 1 2 ada 2. Kemudian yang 2 selain beruang apa ya? Ya. Wah, oh, ada beetle. 1 jumlahnya ya. Ya. Kita gini aja. Yang jumlahnya 2 kita cari dulu, terus kita nyari yang jumlahnya 1 ya. Nah, gini. Nah, kita taruh di sini aja. Atau ini yang nyari jumlahnya 1 dulu. Kita nyari jumlahnya 1. Ini ada kumbang. Jumlahnya 1. Atau kumbang. Beetle. Kumbang. Gelas. Oh, gelas jumlahnya banyak itu. Ada dua, banyak sekali. Wah, yang jumlahnya 1, kucing. Oh, kucing ada 4. Ya itu aja. Sekarang yang jumlahnya 2 selain beruang apa ini? Yang jumlahnya 2. Wah. Oh, teko jumlahnya 1 ya. Teko. Atau jak. Atau teko. Ini jumlahnya 1 juga. Nah.
Oke, nah sekarang yang jumlahnya tiga. Kalau yang jumlahnya tiga ada banyak ya. Kucing ada empat loh ya, satu, dua, tiga, empat. Tiga bunga, satu, dua, tiga, empat, lima loh. Ya. Nah, donat loh lah ini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Ada tujuh loh donatnya. Ya. Gelas ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 juga. Kalau kelapa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kuenya 1, 2, 3, 4, 5. Loh, loh, ternyata ada kumbang di sini. Kumbangnya 2. 1, 2. Nah, nggak jadi di sini. Ya, nggak jadi di sini. Ini ternyata 2 jumlahnya. Nggak kelihatan tadi. Nah, hanya teko saja yang di sini ya. Oke, untuk selanjutnya kalian cari sendiri bersama teman-teman kalian jumlah-jumlahnya, terus kalian bikin daftarnya ya. Nah, kalian bandingkan hasilnya dengan teman. Kadang-kadang nggak kelihatan, dikira battle-nya, battle-nya dikira satu, ternyata ada dua. Jeruknya juga nyebar loh ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, menyenangkan sekali menghitung seperti ini. Ya, kalian kelompok-kelompokkan yang satu bendanya apa saja, yang dua bendanya apa saja. Ya, oke. Itu akan menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Videonya cukup dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.